ikonik untuk menuju ke Pantai Melasti. Pantai Melasti. Saya baru pertama kali kesini. Kalau sebelumnya cuma sampai Pandawa aja. Dan di situ ada pura, guys. Lagi ada sembahyang. Nanti kita coba lihat ya di sana. Kita coba lihat di
ngopi sini aja. Coba lihat guys. Macam buah-buahan lagi, kain-kain. Jadi payungnya semacam ditancapkan di pasir yang ada di pinggir pantai. Thank you.
kita akan pulang dari Pantai Melasti, kita bertemu salah satu sales dari hotel ternama. Singkat cerita, setelah beberapa jam kita di selesai, akhirnya kita dapat ini. Alhamdulillah ketemu sama masjid besar di daerah Jimbaran. Pakai Google Maps dan ada sekolahnya juga, ada TPQ-nya juga. Ini kita lagi ada di Pantai Jimbaran, pas lagi mau sunset. Setelah dari pagi kita belum makan, kita mau makan seafood. Ada yang jualan jagung juga. Jadi di sepanjang Jimbaran ini terkenal dengan aneka seafoodnya, guys. Sambil nunggu makanan, sambil main air juga boleh, sambil lihat sunset. Yuk, kita mau makan dulu. Dan sambil menikmati sunset, akhirnya makanan kita datang, guys. Yuk, mari kita makan. Piting kerang. Udang. Ini nggak tahu ikan apa ini. Sama sate cumi. Mantap sekali. Alhamdulillah. Guys, yang tadi udah habis bersih, tak tersisa bungkus satu, tapi ada bungkus satu plus bungkus satu udang. 3 on kok jadi, total 500.000. Kita happy sekali, kenyang, enak,
yang gak penting umbas. Yang penting di garis bawah gratis alias gak umbas. ini restorannya di Rama Cafe. Sisi-sisi. Ya. Buat kalian yang mau makan di Jimbaran, kafe Rama Cafe Jimbaran rekomen. Dari bumbunya juga, dari kefreshan seafoodnya dan dari ukurannya juga. Top.